jumpa lagi dengan Dapur Bari. Sekarang saya ingin memasak tumis labu kuning ala Taiwan. Gak usah berlama-lama, mari kita masak sekarang. Untuk bahannya, di sini ada labu kuning yang sudah saya potong dan di sini ada bawang putih cincang. Untuk langkah pertama, bawang putih cincang digoreng di minyak yang panas. Gunakan sedikit minyak saja ya. Goreng sampai warnanya keemasan. Kuning dioseng sampai layu. Potong labu kuning sesuai selera ya teman-teman. Biasanya kalau di Taiwan itu kulit dan bijinya ada majikan yang suka makan ya. Kita tambahkan airnya sekarang. Tambahkan garam secukupnya. Diaduk-aduk agar tercampur dengan rata. Kita tunggu sampai kuahnya mendidih. Kalau sudah mendidih, dimasak sampai empuk. Sesekali kita aduk-aduk ya, biar matangnya merata. Kalau di Taiwan, labu kuning biasa disebut jadi kalau tumis itu namanya chow. Jadi chow nan kua. Kalau sudah empuk, sudah matang, kita matikan apinya dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Sangat simpel sekali cara memasaknya. Cukup dua bahan saja yaitu labu kuning dan bawang putih. Sangat simpel sekali cara masak Taiwan sehari-hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video terbaru dari saya.